Informasi lain pemirsa, memahami tahap tumbuh kembang anak sangat penting sebagai bagian dari pola pengasuhan orang tua. Oleh karena itu, kehadiran klinik yang mendukung kebutuhan anak yang lengkap menjadi sangat penting di tengah masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi tumbuh kembang anak, diantaranya faktor internal dan eksternal. Keduanya memiliki tantangan tersendiri bagi anak dan orang tua. Untuk menjawab kebutuhan itu, kini hadir klinik Grow and Giggles, klinik yang dikhususkan untuk anak-anak ini terletak di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Klinik ini menyediakan fasilitas klinik gigi anak-anak dan juga dewasa. Selain itu, terdapat juga psikolog anak untuk konsultasi tumbuh kembang anak, serta dokter anak dan spa anak. Grow and Giggles didesain dengan menarik dan interaktif, sehingga anak-anak akan lebih nyaman. Selain itu, orang tua tidak perlu repot berpindah lokasi ke berbagai dokter anak ataupun tempat layanan khusus anak lainnya, karena semuanya tersedia lengkap di Grow and Giggles. Jadi itu yang menjadi pembeda kami dari klinik lainnya adalah ruang tunggu yang sangat child friendly. Jadi di sini aku membuat environment-nya itu yang sangat anak-anak tuh gemari. Jadi mereka tidak seperti lagi datang ke klinik yang notabene tuh agak menyeramkan gitu. Jadi di sini kita menyediakan playground di mana anak-anak bisa bermain sambil menunggu gilirannya masuk ke konsultasi dokter. Jadi Grows and Giggles Healthy Clinic ini mau menjadi satu one stop service, one stop solution untuk para orang tua untuk mengobati kesehatan anak. Dan kita fokusnya di tumbuh kembang anak sih. Jadi ada poli gigi, poli anak, laktasi untuk ibunya, juga psikolognya ada anak dan dewasa, juga ada terapis okupasi. Jadi kita sama-sama berkolaborasi menyehatkan anak dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya gitu. Kehadiran klinik Grow and Giggles diharapkan dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak secara lengkap dan membantu anak-anak tumbuh optimal. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, Ilham Zakarsih, iNews melaporkan.